ini teman-teman, ada hasil dari buruannya Bapak Priyo. Yang beliau cuma dapat satu ekor teman-teman. Berjeniskan simental. Dan menurut informasi yang saya tanyakan tadi, umur sekitar 11 bulan. Ditawarkan sama Pak Priyo dengan harga 28.500 teman-teman. Belum poel. Dari kaki-kaki juga mantap teman-teman, masih tegak, cuma postur tidak terlalu tinggi ya teman-teman, dan masih prospek untuk jangka panjang untuk pengemukan, dan masih bisa dimaksimalkan lagi untuk berat badannya teman-teman. Untuk kepalanya sendiri juga ganteng, dan untuk tanduknya sendiri juga simetris ya teman-teman, cukup mantap. Bisa diamati untuk kaki-kakinya teman-teman, cukup mantap-mantap, jos-jos. Dan seperti ini tampak belakang teman-teman. Sapinya nggak mau diam, tampak samping sebelah kanan seperti ini teman-teman. Cukup mantap hasil buruannya Bapak Priyo. Bakalan simental ditawarkan dengan harga 28.500. Tampak belakang seperti ini ya teman-teman, bisa diamati. Untuk kaki-kaki juga masih jos, masih prospek untuk penggemukan, untuk jangka panjang. Umur atau usia masih 11 bulan, belum poel teman-teman. Dan menurut informasi dari para juragan-juragan, hari ini tidak ada barang ya teman-teman. Untuk sapi-sapinya yang super-super hanya sedikit. Dan Pak Priyo hari ini juga cuma dapat satu ekor. Mas Hermawan juga tadi cuma dapat satu ekor sapi yang lumayan besar. Tidak ada barang, mungkin untuk sapinya banyak, untuk sapi-sapinya banyak, cuma mungkin yang masuk kriteria juragan-juragan hanya sedikit ya teman-teman. Untuk jalannya sendiri kita bisa lihat teman-teman, masih enak, ikut jam. Dan mau dibawa pulang teman-teman ke kandang dari Pak Priyo. Nanti untuk nomornya saya cantumkan di deskripsi atau saya tempelkan di video teman-teman. Ada
si mental yang lumayan besar, teman-teman. Mantap. Belum tahu ini punya siapa ya. Dari posturnya juga lumayan panjang, lumayan besar juga, teman-teman. Kaki-kaki juga masih tegak yang bagian belakang. Dan sepertinya baru dinego sama calon pembeli, teman-teman. Untuk sapinya sendiri mantap, posturnya juga mantap. Dari bagian belakang juga lumayan lebar, teman-teman. Cuma perut terlihat besar ya. Yang lagi pinter nih, Pak. Itu nomor 5. Minta harga 27.500, teman-teman. Untuk sapinya juga lumayan jos. Sedang dilihat-lihat sama salah satu juragan juga. Umur pinta nih, Pak? Umurnya? Umurnya? Umurnya 3 tahun. 3 tahun. Umur 3 tahun, teman-teman. Harga 27.500. Umur 3 tahun. Sebenarnya dari kepala cukup bagus ya, cuma di bagian tanduk panjang sebelah, seperti kalau dilihat-lihat seperti bubul gitu, tapi ternyata ada tanduk. Oke, sekian dari update dari bakalan-bakalan sapi prospek untuk menemukan atau calon jumbo, teman-teman. Semoga tayangan ini bermanfaat dan menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.